Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh anak-anakku, maafkanlah ibumu karena ku telah meninggalkan kalian. Dua tahun sudah kalian ku tinggalkan, ini semuanya karena keadaan. Ibu pergi kerja untuk mencari uang, ini semuanya demi masa depan. Karena ayah telah tiada, telah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Karena dipanggil oleh Sang Kuasa. Merasa jadi ibu yang tak berguna, yang tak bisa merawat kalian. Hanya air mata yang bisa ku teteskan dikala ku dengar suara kalian. Dikala kalian sakit, hati ibu menjerit, betapa hati ibu menjerit. Suamiku, maafkanlah aku, karena aku tak bisa menjaga mereka, anak-anak kita, buah hati yang tercinta. Maafkan ibu anak-anakku. Cuma air mata yang bisa meneteskan untuk mengobati rasa rindu. Saya harap untuk para ibu, janganlah mau meninggalkan anak-anak kalian. Kalau bukan karena keadaan yang memaksa untuk pergi, jagalah anak-anak kalian. Sungguh sakit jauh dari anak. Betapa ku ingin melihat pertumbuhan mereka, perkembangan mereka. Oh anak-anakku, ibu berharap kalian tak benci ibu dikala ibu nanti pulang ke rumah.